teman-teman. Salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan Krisselobentar 78. Salam cupangku, cupang Indonesia. Teman-teman, pada masih punya burayak gak di rumahnya? Ini Krisselobentar tinggal 6 ekor ini, burayak-burayak yang Krisselobentar rawat saat ini. Karena kondisi mesin aerator Krisselobentar rusak, jadi Krisselobentar untuk sementara istirahat dulu dalam proses breeding, sehingga hanya tersisa 6 ekor ikan burayak ini. Ini burayak dari jenis cupang ya teman-teman ya. Nah ini mungkin usianya udah masuk 4 minggu ya, kurang lebih 4 minggu ya. Nah ini rencananya Krisselobentar akan pindahkan ke kolam renang warna biru ini teman-teman. Nah udah Krisselobentar buatkan tuh. Nah ini proses pengangkatannya nanti Krisselobentar kasih lihat, hanya sederhana saja menggunakan centong seperti ini teman-teman. Tuh pelan-pelan, pelan-pelan, maklum mata Krisselobentar udah tua ya, jadi harus pelan-pelan lihatnya. Nah tuh ini dicari, nah pelan-pelan harus pakai centong teman-teman, jangan pakai saringan, takut nanti patah tulang pada ikan atau burayaknya ini. Nah ini udah dapat ya, bisa dilihat ya, tuh lumayan besar. Nah ini pindahin ke kolam renang berwarna biru ini biar nyaman, biar sehat ya. Nah aktivitas ini harus sering dilakukan teman-teman untuk ikan cupang ataupun burayak ya, untuk penggantian airnya ya, agar ikan cupang atau burayaknya itu nyaman. Satu, kedua, terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kondisi air ya, bisa kena sisik tanah, bisa kena jamur putih, bahkan bisa kena kutil. Nah ini Krisselobentar ambil lagi ikan kedua ya, seperti ini teman-teman. Nah kita tuangkan pelan-pelan ya hingga menempel pada airnya. Nah itu sudah terjun langsung. Nah itu merasa nyaman, ini Krisselobentar kasih obat biru ya, agar terhindar dari jamur ya. Nah itu lihat wadahnya udah kotor ya, karena Krisselobentar kasih pelet ikan ya, ikan yang ukurannya jiro ya, dari usia nol yang halus sekali, jadi meninggalkan limbah-limbah dari ini. Nah tuh lompat tuh teman-teman. Nah ini coba Krisselobentar ambil lagi, nah dapat teman-teman. Nah ini Krisselobentar ambil lagi. Nah ini tinggal 6 ekor teman-teman, mudah-mudahan aja awet nih 6 ekornya hingga besar. Nah Krisselobentar menggunakan wadah sangat kecil ini, tidak apa-apa sih sebenarnya teman-teman, yang penting mereka bisa ada tempat ya untuk hidup, yang penting nyaman dan bersih. Nah tuh ambil lagi ikannya. Nah ini dari multicolor nih kalau nggak salah, yang gede-gede tadi dari cupang. Nah ini dari multicolor, Krisselobentar sengaja gabungin ya karena untuk menghemat tempat. Nah teman-teman, cukup sekian, singkat aja video ini. Tetap semangat dalam menyarankan cupang. Terima kasih.